wa adam wa naf'a fi ulumi fi darini amin wa alam ketahui olehmu annahu akan bahwasanya ia hukumnya wajib al imanu oleh beriman bi anna nabiyana dengan bahwa nabi kita wa na. sayyidana oh muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam abdalul makhlukati alal itlaki yaitu charcoal, paling abdul makhluk atas itlak atas mutlak paling abdul nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa abdalu min jamir rusuli maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling abdal daripada sekalian rasul wa min jamil malaikati dan dari sekalian para malaikat wa yalihi baqiyatu ulil azmi dan mengiringinya ayah akan dia oleh setinggal ulul azmi wahum dan mereka ulul azmi adalah sayyiduna ibrahimu sayyiduna ibrahim Wa Musa, sayyiduna Musa, wa Isa, sayyiduna Isa, wa sayyiduna Nuh, sayyiduna Nuh. Wa hum fil afdaliyati ala hadza tarkib, dan mereka pada keabdolannya atas ini tarkib. Ala ala hadza tartibi atas ini Tarkib Wa qad nazamuhum dan sungguh menazamkan akan mereka oleh sebagian mereka ulama fa maka ia berkata Muhammadun Ibrahim Musa Kalimu Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa'isa nu'un um ulul azmi fa'lami. Fa ya. Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalamnya Allah, kalimnya Allah. Nabi Isa, Nabi Nuh. Mereka itu semua adalah ulul azmi. Ketahui olehmu. Semua bakiatu Rasul Kemudian setinggal para rasul. Ya. Ini Jadi apa? Manusia itu mempunyai makhluk Allah itu mempunyai eh, tingkatan-tingkatan martabat-martabat. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya, jadi pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu ulul azmi. Yeah. Ulul azmi. Yeah. Kemudian setelah itu para rasul. Suma bakiatul ambiai. kemudian tinggal para nabi. semua yeah. Suma bakiatul malaikat. alaihi musallatu wassalam, kemudian tinggal yeah, uh, para malaikat alaihi musallatu wassalam. Jadi malaikat kelima. Ya. Yeah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulul azmi para rasul para nabi ya baru ya para malaikat yang kelima wa wajibul imanu aidan dan wajib beriman juga bi Allah taala dengan bahwa Allah taala itu ayada umbil mu'jizati menguatkan mereka para nabi para rasul dengan mukjizat wa adama yajibu dan ini sesuatu yang wajib wa ma dan apa yang mustail sesuatu yang musta mustahil ya fi akhir rusuli pada hak rasul alaihi wasallatu wasalam wa amal jaizu dan adapun sesuatu yang jaiz fi akim pada mereka alaihi wasallatu wasalam fa amrun wa idun maka itu perkara yang satu satu perkara wa wa uqul aradil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati dan dia itu adalah ya Terjadinya sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi. Jadi manusia, uh, nabi itu, rasul itu, basharun, ya Uhya ilaih. Manusia yang diberikan wahyu. Maka dikatakan dia basyarun la kalbasar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Yaitu uhya ilaih. Manusia yang diberikan wahyu. Jadi, ya mereka ber sifat kemanusiaan juga wazalika contoh kan nikahi seperti nikah nabi juga nikah wal akli makan nabi juga makan wasurbi nabi juga minum wal maradi nabi juga ya sakit tapi tidak yang menghinakan kalau rasulullah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadukum balaan al amyau sumal auliau sumal amsalu fal amsalu ya paling ya keras ujiannya para nabi ya. paling keras ujiannya adalah para nabi ya, paling keras ujiannya balaknya adalah para nabi kemudian ujiannya lagi siapa para aulia kemudian siapa lagi amsal para amsal ya. kemudian orang yang dibawahnya, orang yang dibawanya ya. Ya, orang yang derajatnya di bawah, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Kalau kita berarti ujian kita kecil banget berarti ya. Ujian kita berarti kecil banget. Sesuai dengan orang yang kecil lagi orangnya lah. <laughs> kecil. Wa ala jawazi uqul aradil bashariyati bihim alaihi wasallam musyaadatu uqiha bihim liman asarahum. dan dalil atas boleh terjadinya ya, jatuhnya terjadinya sifat kemanusiaan kepada mereka para rasul para nabi alaihi salatu wasalam adalah musyahadatu uqiha menyaksikan terjadinya itu sifat-sifat kemanusiaan bim kepada mereka liman asarahum bagi orang yang hidup sezaman kepada mereka wa bulughu bi bitawaturi ini dan sampai demikian itu dengan mutawatir kepada yang lainnya mutawatir. Wa Aidan dan juga oh mereka ada iman ya tarak nafil marati bil aliyati senantiasa mereka itu naik pangkat derajat pada pangkat derajatnya yang tinggi ya, martabatnya yang tinggi selalu naik. Wa ukul amran bi masalan ziyadatun fi maratihi bil aliyati dan terjadinya sakit kepada mereka umpamanya itu adalah bertambah pada martabat mereka yang tinggi. Ya begitu pula kita, kita kalau sakit pun begitu, kita sakit martabat kita uh, kita sakit itu kalau kita sabar diampuni dosa. Eh kalau kita sakit itu diampuni dosa, kita sabar dikasih dur, uh, martabatnya tinggiin. Ya, kau kena sakit kita pun begitu sama sakit diampuni dosa, sabar diampuni dosa ditaikin martabatnya. Makanya orang kalau udah tua yang paling dekat apa sebenarnya? Sebenarnya sakit. <gul> dikit sakit, dikit sakit, sakit, sakit. Itu adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Biar ntar menghadap Allah hilang dosanya. Wa wuku'ul amradi bi'im masalan ziyadatun fi marati bi'imul aliyati wali ajri ayatasallama ayatasallak bihim ghairuhu dan terjadinya sakit kepada mereka umpamanya itu adalah bertambah pada martabat mereka yang tinggi ya kemudian apa lagi dan terjadinya sifat-sifat kemanusiaan kepada mereka ya supaya tidak duka cita kepada mereka dengan sebab mereka oleh selain mereka ya supaya tidak duka cita supaya enggak duka cita supaya enggak duka cita, enggak sedih. Ya. Hmm. Jadi ditinggikan derajatnya. Wa ya'riful aqilu anna dunya laysat daru jazain li ahibai ta'ala. Iz law kana daru jazain lam yusib usyai'un min kuduratihah. Wallahu a'lam bisawab. Amin.